Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Serabis, kembali bersama saya Kusmandi Taufik dalam program Wirausaha Baru Jawa Barat. Hari ini seperti biasa di program WUB ini saya ditemani oleh salah satu alumni dari program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan. Ya. Kali ini saya ditemani oleh salah seorang alumni dari Dinas Koperasi, yaitu ya. Bulia. Ya, Bu. Ya. Apa kabar Bulia? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Pasti sahabat udah bisa menebak nih Bu produknya apa, karena ini udah banyak di belakang. Iya. Jadi Bu Lia ini salah satu alumni dari Dinas Koperasi bidang konveksi ya Bu. Bidang fashion. Nah, Bu Lia ini kegiatan sehari-harinya memproduksi dan memasarkan ya, dengan brand Zelia. Dengan brand Zelia. Iya. Oke Bu. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai produk Bu. Tahun berapa nih produksi? Kalau brand Zelia sendiri sebetulnya usianya masih sangat muda, baru 6 bulan. Jadi ketika lulus dari WUB bulan depannya langsung. Oh ibu, berarti 2016 ibu ya? Betul, iya. Jadi langsung ilmunya diterapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bu ya. Iya. Tetapi untuk produksinya bu? Nah untuk produksinya awalnya latar belakang. Memang benar-benar lahirnya itu dari setelah ikut WUB. WUB, betul. Terprovokasi atau terinspirasi nih Bu? Kena virus ya, virus WUB. Provokasinya ini berarti kena nih. Kena banget, berendam banget. Alhamdulillah ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu sendiri sekarang domisilinya di mana tuh? Saya domisilinya di Permata Biru. Oh jadi produksinya di Permata Biru? Permata Biru. Tapi itu Kabupaten Bandung ya Bu. Berarti untuk sejauh ini pemasaran dalam lingkup regional atau udah nasional atau udah internasional? Waduh, kalau pemasaran sendiri kebetulan saya sudah memiliki brand Tegal. Jadi ketika dicetuskan sudah memiliki brand sendiri, saya langsung itu membuka konter di Asia Plaza Gudang, Jogja Mall Tegal. Oh, Tegal ya. Jogja Grand Center Cirebon. Jadi ya. Udah ada yang di luar Jawa juga. Sudah, Jawa Barat. Tiga daerah. Jawa Baratnya dua, satunya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Kalau untuk ruang yang Bandung mungkin yang akan dilakukan. Wah luar biasa nih Bu, 6 bulan produksi dan membuat brand ya, sampai sudah berhasil menjalankan 3 cabang ya Bu. 3 cabang sekaligus. Wah, ini keren banget nih Bu. Ya, semangatnya harus kuat. Semangatnya iya. Kuat ya Bu. Nah, inspirasinya dari mana emang bisa tumbuh semangat yang kuat itu Bu? Pertamanya saya secara tidak sengaja membuka sebuah artikel ya. Jadi saya membaca bahwa puncak keberkahan itu adalah berniaga. Nah, berawal dari situ kenapa harus busana muslim ya? Iya, kalau busana muslim kebetulan pertamanya kan saya memang perempuan ya. Terus memang hobinya juga mendesainnya busana-busana muslim seperti itu. Jadi emang inspirasinya, wah ini inspirasinya sangat luar biasa, sangat dalam ya Bu. Iya. Jadi dari Rasul langsung. Iya. Insya Allah. Insya Allah luar biasa nih sahabat Serabis dari itu luar biasa banget. Varian sendiri nih Bu, ya. Untuk saat ini udah ada berapa varian nih Bu selama memproduksi? Varian modelnya ya. Kalau